kita sekarang lagi ada di jembatan yang gue nggak tahu kemana. Lodge. Wow, tumben banget. Yaudah kita harus turun. Enggak bisa ke bawah, woi. Oh, lu pernah, Kal? Oh, jadi lu pernah? Wah, gila nih orang ya. Bisa kali ke bawah, itu mana deh. Apaan itu, ke parkiran doang? Kita kesini, dia jauh-jauh dulu. Dia jauh kesini. Udah, bukan dia yang nyetir lagi. Jadi kita kena scam Calvin. Eh, BTW grimis ya. Ada hoodie. Wah, kalian semua pakai jaket ini, woi. Gua sendiri cuma hoodie. Pakai jaket parah. Di mana? Yang di Cibori. Cibori cabang Seattle. Suruh nyebrang jembatan lagi. Eh, jangan marah-marah dong. Yo. Dia mau sini. Lagi becapetannya. Apa bener sih apa mau nanya orang di dalam? Oh, gue sih sana sih. Ini belum diterima aja udah nyasar. Gue apa sih? Gue gak tau. Kita ada di downtown Snoqualmie. What is going on? Sana terus lah mungkin. Enggak kok, gue nyari Google fotonya di bawah semua. Eh enggak sih. Jadi kita apa namanya, nggak tahu mau kemana nih, ini cuma muter-muter doang tadi. Clover Falls. Jadi kita sudah sampai di tujuan kita, namanya Snoqualmie Falls. Tapi ternyata ini pembangkit listrik, woi. Fit. Ini pembangkit listrik. Soalnya namanya Power Park di situ. Nah, ini ada trail ya. Bisa ke trail ya. Oke. Okay. Iya, tapi I think it's that one deh benar. Coba di sana apa? Ini apa? Kita tuh udah orang jalan. Coba ya lihat dulu. Kita lihat, tapi ini enggak ada mobil yang parkir di sini sama sekali. Mau bagus so, ini ada kanan kiri. Ada trail to Upper Park sama lah. Ya ditutup, restricted area. Oke, okay. Takutnya ini panjang, soalnya ini tulisannya Upper Falls. Jadi kita sampai tengah-tengah aja, nggak usah Upper Falls aja. Oke. Balik ke atas. Aduh, gue udah capek. Sendal gue crispy. Aduh, aneh-aneh aja nih orang ya. Bisa-bisa ya. Langka, manusia langka. Ini juga langka, manusia langka. Lagi geng, belum mencapai apa-apa. Bagaimana first hike lu? Gak sampai. Tadi David ke arah sana, padahal suara air terjunnya di sana. Is guys, kita menemukan jalan yang benar. Tapi ini nggak, ini bau. Nggak enak kuy. Bawa amis ya. Bau aneh. Ah, river kayak gini mah di banyak. Di mana? Nggak tahu mau apa. Jadi ini cuma gini doang. Nggak ada apa-apa. Cuma sungai biasa. Sebenarnya bisa lihat falls-nya, tapi kayak tutup gitu. Jadi ya, kita bakal balik, kita ganti falls. Kenapa ya selalu gini ya? Selalu terjadi kepada kita. Ada-ada saja. Yes, bro. Jadi kita lagi di jalan menuju namanya Twin Falls. Dari tadi tempat yang namanya Snoqualmie Falls. Terus kita ngelihat awalnya tuh kayak ada gunung ini kan, bagus. Soalnya yang lain kan cloudy. Terus di situ tuh ada matahari gitu, ada kayak stage light gitu loh.
jadi kesorot. Terus ternyata ini lagi kita di ladang banyak rusa. Lucu. Bagus sih. Ini bagus ini. Nih guys, lihat rusanya beneran banyak. Kayak peternakan rusa gitu. Ini takut diseruduk ya? Iya. Oh, ada yang cantik. Rusa yang ada kepalanya itu cewek atau cowok? Guy, I think. Apa cewek ya? Cewek-cewek. Enggak. Salah satu doang kok. Guys, keren mereka lari. Soalnya ketua regunya manggil. Kayak mereka mau makan malam deh. Mereka mau upacara. Lihat tuh. Kata enggak? Satu aja. Guys, ada banyak banget. Sekarang kita sudah sampai di Twin Falls. Sekarang ini jam 8:30 malam. Cukup malam untuk memulai hiking. Sangat malam sebenarnya. Cuma ya sudahlah. Ini dingin. Gua pakai seperti itu. Ini dingin sih. Keren. Ini berapa lama sih? Gak tau. Jadi karena ini hikingnya bukan hiking sih, ini mah cuma jalan doang ke falls-nya. Soalnya parkirannya rada jauh kan. Tapi ya gak naik turun banget, cuma kayak gini doang. Santuy banget. Nah, kita harus lumayan buru-buru gara-gara takut gelap. Jadi ya sudah. Ini kelihatannya terang di kamera, tapi aslinya udah mulai gelap. Jadi mudah-mudahan at least nyampe falls ya. Itu terang biar bisa melihat sesuatu. Kita udah bawa senter. Tadi gue udah suruh bawa headlamps si David, tapi dia bilang gak mungkin saya malam. Guess what? Kita ini aja udah gelap, belum nyampe tujuannya. Oke, nanti kalau udah nyampe kita kabarin. Hi champion. Bacot. Oh my god. Ini ada rivernya udah kelihatan. Jadi harusnya falls-nya udah kesini. David lagi ngecek nih. Yang lain nggak tahu di mana. Ini ya gue nggak terlalu suka sih treknya. Ya karena bukan hiking lah ya, bukan ke atas gunung. Jadi ya cuma hutan doang. Terus lumayan lembab karena dekat air. Jadi sedikit bau. Cuma nggak apa. We're lost. Kayaknya deh. Tolong Tuhan. Gue di depan lo kan. Jangan. Ntar ada batu, di atasnya cuma di batu doang. Tuh. Makanya tadi gue bilang ada sumber air, kasih Shoni kesini aja harusnya. Tuh. Guys, ada yang atas. Atasnya cuma di batu itu guys. Iya. Kayu ke sini. No. Terus ada kayu lagi depannya. Ini kayu. Nah, ya, lewat. Yap. Nah, Kesini, John. Yap, congratulations. Ini kita sudah kayak sampai rada bawah gitu. Udah bagus kan ada tangga-tangga. Ternyata ini cuma lookout doang. Jadi kita mau pergi lagi atau enggak? Ini udah gelap banget loh. Oke, kita kasih tunjuk lah ya. Ini tangganya gini. Jadi ini well made. Wow. Kayaknya emang di sini deh. Kita sudah sampai di Twin Falls. Nih guys, kayak gini doang. Jujur. Ini harusnya bisa ke bawah. Tapi lihat ke bawah sana. Dan kita tuh masih ada selevel sama si ini. Jadi kita harus ke sini. No. Ini terlalu malam.
Ini twin falls karena itu bagi dua, udah gitu doang. Gue bisa ngomong ini quadruplet falls. Ya begini doang guys. Ada goa. Sebenarnya seru sih kalau naik goa itu. Masuk ke goanya. Mungkin itu kita seberang aja sih. Kita nyebrang di atas itu. Terus kalau kepleset kita jatuh ke atas sini. Gak mungkin lah. Kan gitu ada ini. Bohong, sumpah. Gue nungguin neneknya jalan. Lihat tuh. Jalannya kayak gini. Lihat tangannya. Nenek Shoni. Orang ini manggil nenek apa ya? Gak ada. Nenek. Santerin bukan dia. Jangan. Hei, kenapa berhenti? Ih, berhenti serah dulu dong. Tunggu. Gimana? Panas pergi ke sana. Orang paling semangat. Rio gila sambil dengerin lagu. Belum berat jalan, woi. Enggak. Ini situasi saat ini. Ini perairan tapi enggak lihat apa-apa. Ini enggak tahu mereka. Shot. Udah nyampe soal. Si Calvin ngapain gue ada mobil? Minggirin. Halo mbak. Lari. 1 2 3. Lu kayak pincang. Smile for mommy. Apa sih binatangnya? Hey, smile. Tunggu. Jadi mereka mau ngalahin yang di situ tuh. Oke, siap 1. Kenapa lu angkat kayak gitu?